Wa
Tuhan. Kepada sanira jalan oleh kampung kaun. Sumenjur kepada sani ayah-ayah kusasulena. Sumenjur kepada sani umak-umakku. Natar lebih khusus. Ima kepada sani nakro sekurung dohut tolipurung. Namadung merasa payah mendirikan ajaran kaun. Mudah-mudahan kita doakan ayah umak. Pada suka hidup belai. Suruh jodohna. Amin. Nah terlalu khusus ayah rumah yang hormati iman kebahasan di ayah-ayah gurungku. Ayah-ayah gurung kandung di kampung. Alayhim ayah umat namalurangi ika di kampung. Alayhim ibarat di lampu di kampung tahun. Anggulis adung ayah rumah ulama di kampung, insya Allah azabnya Allah ini akan datang ke kampung tahu. Malum janji Allah ibadah seni Al-Quran. Wa makana Allah yu'azibahum antabihim. Allah tidak akan menurunkan azabnya. Apabila ada di kampung itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ayah wasan nari ngadombe. Islamat bin Rusna. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Hormat ayah rumah dan sehormat kita merburu. Untuk menombai rumah dan kecepatan salah kita. Mengidomu aku perjolo. Ulang berdong suci aibnya gurui. Ulang berang sotik kesalahan ni gurui, ulang berang sotik dosa ni gurui, nani tak anggap dia rumah dia guru. Padahal isi pialakna ayah rumah, ram adung lu'on aibna, ram adung lu'on cacatna, ram adung lu'on kekuranganna. Itu ulaman dalam kita kuasoya, ni persejaran dalam semua ni kurba, ni kulli insanin aibun. Semua manusia punya aib, punya cacat, punya kekurangan. Jodoh rumah paling tak pun aibmu. Wah, goyak roh. Berarti para goyak roh yang rumah yang tak pun aib nyiba di belakang nyiba, maka tutuplah aib saudaramu. Mereka tutup ayah rumah aibnya saudara nyiba, maka Allah akan menutup aib sendiri. Maka Allah akan menutup aib kita sendiri. Man satara ayuban nas satarallahu ayuban. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Untuk ayah rumah pun Cina. Kalau kita tutup ya rumah aib ta, kita tutup berjuru aibnya. Kalau kita kecil ke rumah aibnya, yang tak ma'aib lagi kita kecil ke ini aibnya sendiri. Seorang jadu ayuka pun aibnya lakan. Kalau ada menunggu tempat-tempat perjubukan, mengasihkan kita mak mengetik-etisi. Mereka membahas aibnya laksanu. Padahal alat memiliki dadu bahawa itu aibnya. Jadi seorang jadi yang rumah ikhari tohon aibnya. Yang tak ma'aib lagi ikhari tohon ini aibnya sendiri. Bagaimana itu tumpah dari rumah aibnya saudara lima. Jadi Allah nanti hiduplah cinta. Satarallahu bid dunia wal akhirah. Allah akan menutupi aib kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ayah umat lo hormati. Jibarlina mulionon. Kembali kita mula ayah mengucapkan puji syukur kehadrat di Allah. Nales malay nikmat kesehatan berkesempatan kita sudena. Nah terlebih-lebih nikmat iman Tuhan Islam. Sehingga ayah umat bisa kita berkumpul di tempat yang mulia, di tempat masuk itu, dalam rangka melaksanakan, membesarkan,
menutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya umat kalau dapat mendapat rasul kita. Baik rasul kita dapat abdul dawti, tetap berkemah rasul untuk Allah. Hara rasul ini Allah dibakasan di Al-Quran. Lakin syakartum la azidan lakum, walain kafartum inna azabila syadidah. Pada tetap kita yang umat bersyukur untuk Allah Ta'ala, la azidan lakum, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Yang menakumpul kita yang umat, ini surat asal di Allah ke kampung tahu. Jadi tugas kita yang umat merusaha. Bahan tuan otik hasilnya, ini urusan kita yang umat. Kita kembali dengan Allah Ta'ala. Sebagai hamba, tugasnya berikhtiar. Sebagai hamba, tugasnya merusaha. Hasilnya yang umat, kita serahkan ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebetulnya kita bersyukur. Pada syukuran mak bahasa itana, mengucapkan Alhamdulillah. Pada bahasa istilahnya, mempergunakan semua yang diberikan Allah kepada jalan yang diridhoinya. Matan tahun mak kita membaca Al-Quran, syukur kepada Allah. Telingan tahun kita mak membeli adegan, membeli membaca Al-Quran, syukur kepada Allah. Tangan tahun kita akan membantu untuk walak membutuhkan, syukur kepada Allah. Apalagi dapur surah bulung. Jadi lengkai ajaran tahun, sedangkan lain keluar, termasuk bersyukur tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pulang ke rumah aku membahas sebaru meja saya. Kalau bahas pendapatan langsung saja rumah, tujuh-tujuh. Kalau pasur berkala, asur senyumku, mengerti bahwa-bahwa, kalau mendapat ini saja rumah. Terpasur di bahas pendapatan ini, nonton saja rumah. Rupi permen ini panggung dunia, ulang panggung kita lagi. Ulang kita rumah. Kalau tidak pendapatan tak mungkin kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena isi pelakna yang rumah, aku mana beriman ke Allah Ta'ala, pasti akan datang ujian. Ahasiban nasu ayyutraku Maru almarhum
simpan lagi, kita aja dulu ayat seremonial berkali baru simpan cepelon. Pada dalam dosi sere, lalu menyimpan sereon, kita aja dulu ayat seremonial berkali baru simpan sereon. Nah berkata mengenai ini para seluruh kita rumah pengamalan ayat seremonial. Pertama ia marakon, salah sesumbayang berkali, napa dua anak, lalu menyimpan barang niba, ibadah dulu ayat seribu dinar toruka, on bayar rumah usahona, insya Allah ahad usahon di kampungon, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. On ma ujiani Allah na pertama yang makan narot kita, rasa takut, napa dua na wajib kelaparan, biasa ma italami, biasa rumah italami, indah makan, indah minum, ujian siap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah seterusnya wa naqsim minal amwal hilang harta musuh panas ujian siap Allah ta'ala maku pendapatan sama'an ujian siap Allah subhanahu wa ta'ala malu interes aritun dibuat Tuhan ujian siap Allah subhanahu wa ta'ala. Para di sembahyang menunggu mak, ngetepatan menunggu mako surukta. Kita diam di kurana. Kita mengaji mako suruk, nah itu diam di mak. Asal pun menawurang harapun ini mau diam di kurana. Wanako siminal amwal wal angkus, nako obat nama meninggalkan warga. Ul masulin angkit na ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Alayat turun nama ninggal ayah ibar asta nasarak ma'an anjit nirwan niba nasarak nubah sedih darwan niba wal ampus ke meninggal keluarga pada perjuala yang ini la anjit belaluma suruh menjuala kuma pada perjuala kuma ina anjit maruan nasuni belalak rasani nasapa ujurut wala kuma sudena pada perjuala kayaan tanis teteman dan istimewa sedih dilalu mahabur wali pada anak kaya itu pada perjuala rumahan dan setaya sebagian pada hutan semua sebagian senyum nah itu aku cuma sama aku senyum kalai aku mau menjawab nak. Jadi jatuh perjuala sada-sada lagi mak, dan anjing perasaan niba. Tengok kita lupa mak, buat anjing perasaan niba, buat keseling mak perasaan niba, ulang jawa sumpah tangis-tai, tangis namerata biularna. Di dalam kitab Tausiah Ibn Qasi diterangkan para ulama, di depan merata biwa, sampai suara niba, nasa hulu-hulu-hulu. Birok kesur, dengan meneraskan suara, kita gogo mak tangis naik terpedir matu bangun kurba kita ikutu mak mikna dia kurba mak terpedir maksud mak dan gogo di tangis on mada pada mak gogo tuh tangis tak termasuk penyulaman tanah beratapi pada kita ratapi rumah alak nak meninggali on mak terkini penyebabna pertama kali ia akan disiksa di alam kubur. Al-mayitu yu'azzabu bi qurbatihi bimadiha alai. Mayit apabila diratapi di saat kepergiannya maka akan disiksa lah nanti di alam kuburnya. Ibu sumaru sahwe tauma saja sedih di perasaan tamadu perjuru ala kayahan atau perjuru dan anak ta ulama jawab sumpah tangis tadi tangis dan meratapi memang tak terbelah yang masuk tangis meninggal ayah meninggal rumah meninggal dalala meletek naik mata indah terbaik wadah so tangis diulang kita lupa mak tangis tadi lagi diulang dia sampai tangis dan meratapi. Nah, Allah jadi Allah Ta'ala dan taufatna. Nah, terakhir dalam Al-Quran was
tujuan mamamu bulung leon, bulung garung, mapalala bulung garung, tujuan lagi lagi dari sunon. Isi lagi membuat ah, buat jamu. Iban lima ah, membuat jamu, asal berpulang menggadis. Orang tradisi yang akan dulu, ima selewat dari rumah keberkahan di kampung-kampung tahun, menyebat kami orang tua di tanah dulu masa doka. Para kita di menambil dulu, bongkar dari rumah, termasuk warung bagas, itu di bagas yang kolatna. Marnir berjumlah tempat milik, asal pun warung bagas yang kolatna, itu berarti bahan dulainna. Di sana rumah kita cuma nambil, nanti yang mak dilamar gulain, tobat dari nadong ke gulain yang ada. Asum atas temuli, malu luar kurang sadokah di lapo. Lalu mak palu membuka tobat, ditinggalkan di sapar tulu. Nah sapar tulu ini pemasuk pada anak berribut. Sana ini gak rumpit. Nah akhirnya nambilah keberkahan di kanal. Berarti di kampung sampai rumah, aku tetap di tanah sadoka, insya Allah, ahadul sahun di kampungan, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah pun makna hormati. Naita boto ya, naita boto ma, pada rotong kini ujian di Allah ta'ala, sobar kita mak menerimona, pada sobar kita mawani Allah ta'ala, wa basyir sobirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi ujian yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kumat menghormati. Nah paduana salawat dan salam. Mereka yang umat mengirimkanlah berbaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhan lapas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sekali sahaja kita umat mengucapkan selawat kepada kita, 10 kali Allah berselawat kita. Nanti baru berselawat kita umat, baru berselawat Allah kita 10 kali. Ada berselawat di Allah kita rahmat. Baru turun kita mengusulina 10 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kita minta di malam Jumat dan di hari Jumat. Aksirus sholata alaiya yaumal Jum'ati wa laylatal Jum'at. Perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi pada malam Jumat dan hari Jumat. Para bahan ayah umat sholawat ta' pada pondok kongkina umur ta' isu Allah ta'ala masulai mahluknya Allah menilampulkan dosa nyalak nama ninggali. Amarallahu jami'a mahluk wajihi ayyastakbiru lahu. Allah akan menyuruh seluruh makhluknya untuk meminta ampunkan dosa orang yang meninggal apabila banyak selawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah terlebih-lebih mas selawat nam pada dapat kita sholat tip buluk-buluk polarna. Tip buluk-buluk. Harahannya umat, pandok di burung teh purba, para yang makan kita selawat tol, nasihat-sehatan kita umat. Apalagi nama tol masyarakat umat maknibah, di sekitaran umat amalan kita selalu sesumpayang, sholawat tip buluk-buluk 15 kali selalu sesumpayang. Dapat di masyarakat Nabi Aswan di ma'am di rumah undangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tikir kulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa ashfaiha wa muhwari
amin ya rabbal alamin. Tasun perkenalan gelar nama. Lupa orang yang di awal memperkenalkannya. Haram mana perlu kalian menukar pungkau. Dengan lupa doang pada umat kau teh. Ni untuk masuk ke wajahku. Lupa cuma dua tahun dah lewat. Ada yang ajar ni yang anak kasihan kurba jawab sian rehanul jannah. Orang cuma aku malak nai murma kusul dalam rumah sama murma kola murma kusul dari rumah nama rasa sian menambi tai tinggal ngesan nari perbangunan pampul di alat ayat jual kurma dua dokte pakai dokte di rumah. Orang tua dokte, aku bisa sabah bahat nak. Bangga Rasulullah ayah rumah pada bahat kita. Dari aku nak kusuk-kusuk pada ngadong dokte susah kamu mak. Allah. Yakin mahu insya Allah, aku menggaruk maruan dirasuki. Bin nama biar ditai kusuk-kusuk. Aku kita kutai masalah rasuki, ada burun mengobat rasuki. An-nisa uyakin al-mal. Perempuan akan mendatangkan rezeki. Jadi orang surat biar kamu pusu-pusu masalah nakalinon. Aku dah suruh mencari junta. Aku dah si susi kolade. Aku dah suruh marantu. Aku dah merkampung dukular nakalin mereka. Allah. Aku kawin dah rumah insya Allah terjauh. Kaya aku indah kawin tak emak tujuh tujuh. Ya aku kawin tak ada umarin nipati. Kali yang tak beruang dia Allah. Biu-biu darun dah wain dah disibu dia tinggal saja mah. Sudah ada beruang pedi dah umatnya dah lot. Mula tiba-tiba jam sawah jam dua bolas dina. Tepat waktu poso-poso ngarung bebas. Saat itu dia tiba-tiba merangkak. Jadi orang mahikmah dah salah. Ngaita waktu mak palaru ibagas tai. Allah, istilah mak palana anggi, mak palana iboto. Rupo suku-suku semuanya pina, kita ikhlas pun mak. Dan semuanya suku-suku. Kita ikhlas pun mau mak. Kuna kita pandang istilah dan perbuatannya salah tahun. Nah, kalau mak ada yang mencari itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berana si Julaib. Julaib pun ada rumah termasuk maun alat na miskin na sulung orang tuana. Wajahna mai romo'ot aman lomlom. Mari lomlom samar berte. Kondok kusen galakna, kondok perdalanna. Salah itu makin dari buatan sih. Genjak nama istilah nama si Julai pun, Julai di, kita yang anggap kalah di rumah itu di Mokahan, di Manihan. Kita harus menganggapnya. Para salah kita di Mandeli Hormat, dan miskinnya alai kita yang anggap masyarakat dari Mokalai. Semua lima posisi si Julai pun berjalan rumah. Kisah da'ai, rumah dan Rasulullah bersapa, wahai Julaibib, indah rumah yang mungkin kawin. Ini Rasulullah mati si Julaibib. Mengumumkan si Julaibib ayah rumah. Kisah lepaya Rasulullah nak yuk diau. Kisah lepaya Rasulullah dalam makawin pun burung nak tuahu. Ini si Julaibib kebetulan. Rasulullah indah ini sampai wahai Julaibib. Dan sampai rado kawin. Orang mati Rasulullah ini si Julaibib. Kisah di masalah kawin itu poso-poso. Paham. Alah kemana lagi dari kawin. Dan nasurung dia banyak kainah. Aku lalu ngari banyak kain poso-poso di kawin kali kawin. Jadi akhir nama Yohan Rasulullah Masni Julai Kawan. Lupa kas dialak nak kayo. Aduh muruna amanah saat jayas.
suroga itu bahasun dari pemilang buru nami doninga. Mereka bersemangat kemahai dari umat. Rupanya sangkalai yaitu Rasulullah. Ternyata mereka dari pohon Rasulullah. Tusunai Rasulullah, tusunai pun marina. Oh, mengkalai. Awas sejulai penjaraan ini. Dan miskin nama Allah, Allah, Allah. Orang Tuhan ini nama Allahimu. Orang yang tiba berkita yang mau. Kita nama orang tua Belanda. Orang menyapai turun tahun. Orang kita cepat ngalikin fisik di anak marun. Nes kita bocor maktub kita mengkawin kalian menjadi anak orang. Menjadi anak kayu. Kita tolak seluruh naon. Ternyata menjadi anak kalia menyusar kita umat. Akhirnya kita kotor ayah dari kemaknai. Mampu ibu terima burles yang kiri. Oleh ayah, oleh umat. Asur kenal kita tolak. Lamaran misil umat datang kita terima. Narusulullah mana roli. Akhirnya kita terima dan mampu ibu ruang. Jadi kawin. Kawin doon alak masalah kayu doon alak nadeges kalakna. Nungsawal sekali mat dalam kisah naon yodan maburun tu bahasaan pasti ada doon. Nah tinggal di samping-samping masyarakat itu suni. Tiba-tiba makron sengu waktu nama korang. Inda kesempat tu yodan tu bahasaan rujuk tumat porang, menangkat baju raibit, menuju peporangan, akhirnya mak meninggal maya di peporangan. Nusalose mak porang, roma Rasulullah, wahai para sahabatku, kita beliin kamu sama adon berkesahabat tanah meninggal, surah kita kubur pun. Kerema sahabat itu mak merujuk-rujuk menjalakina. Ternyata menjala kelima adon kaya Rasulullah, adon berkesahabat ini Rasulullah. Di jalan kalian mula. Inna lam Rasulullah. Adam berkain Rasulullah. Akhirnya mak Rasulullah nama jalan kina. Berupa nama kira nanti sejulah ini. Dan seangkat nama isyalu sahabat. Kita ternyata jabat ke sahabat. Rasulullah itu mak mengangkat. Diangkat Rasulullah. Dalam sadar riwayat mak. Harana alak nama disahid. Inna toli mantiun. Ternyata kelebihan di jalan ini berkumpul semua malaikat di mandir kalai Muhammad Putri Sijulai pun disuruh Rasulullah sudah sahabatnya angkat kamu tangan kamu keempat kali di Sijulai para malaikat-malaikat di Rasulullah on mamak menunggu dari kita sangkau-sangkau jadi dalam kehidupan ini yang menunggu miskin dia waduh kaya miskin berolak naningan waduh kaya nomor berolak naningan aduh kaya nomor tampan itu. Inilah tak ada usulan ustadzan ini. Anggur merah kumau. Dalam arti menusukkan dia pandangan sohir ayah rumah. Kurang kita tahu ada pandangan sohir. Belum tentu ayah rumah sama anak dari minum. Semua ini masih benarnya. Ayah rumah dah hormati. Orang yang lagi mentari muti poso-poso doon. Dari pandangan sohir itu orang Arab mengurungi. Ya Allah kemahimu ayah umat dan hormati masuk ke tempat di Palahyanta Imam Allah Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asal ayah umat kita peringati kelahiran di Nabi tahun tahun tutan ayah umat dan umat kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanda di bapak kepala desa dan kemina. Nah pasti ayah rumah di kampung tahun arung puluh kali baik peringatan. Kina pasti oke. Sian nakul sudah dipuluh. Sian masyarakat MDA. Sian ayah-ayah. Sian rumah-umah. Sian pesantren. Asur ayah rumah. Di sekitar rayon. Kira-kira kira bintang. Nah perjuh ayah rumah alasannya. Mengamalkan hadis di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi. Man azzama siapa yang membesarkan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu
syafi'an lahu yawmal qiyamah. Maka nanti aku berikan kepadanya syafaat pada hari kiamat. Ummu maqbalasan nabai alaq naman diriun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila al-Allah turkinna kita rumah. Ila Rasulullah turkinna kita rumah syafaat yawmal qiyamah pada hari kiamat. Sun dia ayo mahari kiamat. Bila kita terima nama mahari kiamat pun, sudah sekurang kita semangatnya dan memperjuangkan perayaan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an diceritakan tentang masalah hari kiamat. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un. Sesungguhnya kencangan hari kiamat itu adalah sangat besar. Sungguhnya memakodamna yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma ardu'at. Sudah nama nyusumak pada waktu lupa ya tuanaknya benebatna diruhara hari kiamat. Bayangkan mama anaknya sendiri ni lambung niba ni jolong niba lupa yomak. Watadu kullu hamlin hamlaha, dan semua wanita yang mengandung mereka keguguran. Gembira nama perasaan dari hari kiamat orang yang mengandung keguguran sudahlah. Watakan nasa sukaro wa mahum bisukaro walakinna azaballahi syahida. Manusia pada waktu itu semuanya dalam keadaan mabuk. Mereka mabuk bukan karena minum khamar, tapi mereka mabuk karena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Zakum tumalaika hari kiamat. Isun man ayahuma ta itaharrukun syafa'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa letakkan perbandingannya? Itu hukum mana cerita kita bahasuna ada lagi kita penjara. Contoh cuma rumah polisi membayar mamu 100 juta dinar. Oh, kalau di garis pas di garis, tuh dia seorang masuk penjara. I penjara berapa? Pada hari kiamat, dia terbayang pembesar sungguh hebat dari hari kiamat. Ada mak perjuangan tadi koordinir. Saya ada mak perjuangan tadi koordinir beliau. Pada alam tumpu-tumpu mak alam bayarnya. Pahal pajunjuk acara berjalan masunya. Padahal sadokah kemahakin, sadokahi pahalnya kita. Dan orang kita mengerti ke istilahnya, mengembangkan panyodokah penghargaan dari Borino. Padahal ada mulai si kode-kodean, dan menemblu di bagian rumah-umah, ada simpan-simpanan. Anggur sadokah umat dinanan kita sadokah pun. Kimatun kita mak bagian kah. Aku lupa kita menyebabkan kona keturunan tanya untuk kita memanfaat kona. Dari ulama yang ada salah satunya sudah berdampun kira-kira minat-minat tahun sudah berkita untuk kita rumah syafa'ah yang Rasulullah pada hari kiamat. Nah paduana waman anfaqatir haman di maulidi. Siapa yang menimpahkan hartanya satu dirham untuk membesarkan kelahiran Rasulullah, sama lah ia seperti menyimpankan hartanya satu gunung yang terbuat daripada emas. Sadirham kita makmar sadokah sabar linaun, ibarat kena makmar sabur rumah, sadokah ta sabar linaun, nak terbuat sian seri. Bisa bilah di jalan Allah, pada di jalan Allah makmar sadokah, itu ratus kali lipat dari Allah Ta'ala pahalona. Berarti sadir hanyu mak sabunuh dan sabunuhi ilen mak pintu ratus kali lipat pahalona. Sayumu mak sabunuhon isi nama sadoka dapatnya pahalo pintu ratus bunuh. Dia suruh mak arung dari kotak-kotak di hilir pun. Kalau pintu mak narung itu mak suka reskipan di mak itu Tuhan masih restur kita nama impati. Selestur kita makna apa orang pun ada raun. Kita perlu makan kalupahan. Rasa kali saya
sabar berumah. Karena terus 30.000 dan 30.000. Termasuk pertama nama orang pun kira-kira di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu maka dia harus hartui. Yuk lagi tadi bahasa di hadis. Mana kosumarun min sodakotin bal yasdadu. Harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang, akan tetapi bertambah. Turun kali lipat tu ilai rumah, lipatanlah balasanlah ilai Allah subhanahu wa ta'ala balita sedekah kul hartun tay. Bahkan mak harta memang kuling deh. Oh.
sama ona kepeki ope paso masa kepenangan dia tena ayah di balas ono terbalik jangan ayah marus kau pala mula ala ayah masker pohon kita sambut di pintuan pala menurut nyari kita beli istilah na kopina ahadu diagang nina teh do kopina nina kasungut berte manu istriahum ayo seluruh kita beli insya Allah bertahan ayah ibaras untuk nado oh kopina nado eh lalu dengan kopi panu guna bau tentu na ibarasi soalnya untuk bertahan ayahan ibarasi tema kita sudah ada perempuan lo bermakanan aja dah kita memang menurut nyari minum nak itaban rutina isapan kurang manis tu lebang ninda rumah tu ayol ada wang gino tatap muka kurang manis tu lebang ninda jadi orang masih dihori jahol luar biasa ya minumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih mona masuk umur Rasulullah nalonya nama dakwahul neka kinyala nama kinyala masuk umur Rasulullah matura rasul kuno mana tinta di pangkuan di Siti Khadijah terpurung betul mana tinta ya musabu Siti Khadijah urunan agar nama menetek ayki mata di Siti Khadijah tersung berputul nama mana tinta namun ini muntasung mana tinta mengkuni mana tinta tu Siti Khadijah oleh Siti Khadijah asal asal tangis ko tawarin yang menyesal doho narapun kita ni Rasulullah najoro nakai doho najoro na hartawan doho najoro na bangsawan doho najoro na mulia doho ni Rasulullah sendari pun menjadi lakna miskin na sudah hartona sama sekali bahkan sendari baju tinggal sadamai rumah Rasulullah ipe na sare maru ilu kap lengkapan 80 tu lengkap kuma ibadin Siti Khadijah apakah wahai istri ku wahai hati Siti Khadijah hari on mesutan iskoli Rasulullah mau mabutu lehu mahi Siti Khadijah wahai Rasulullah inda bin harali sultan iskoli ya Rasulullah sultan iskoli ya Rasulullah malin perjuangan ya Rasulullah kadawan dope Tabahatan dope, sedangkan hartongku inna dope Rasulullah, inna dope lehdar kutu Rasulullah be, on pada sultan nisau ya Rasulullah, ni Siti Khadijah putera rumah. Mada wabi sudah maharto, inna dope mah tinggal, agar nalas panetek dope mah ini mata ni Siti Khadijah. Ina panima tu Rasulullah, ya Rasulullah, ngai kota tempin naik, para pondok umurku, nung meninggal lalu, ternyata tulang-tulang pun ya Rasulullah bisa lebih manfaatkan dari kuburankan ya Rasulullah ni Siti Khadijah nah hebat pada rumah ada perjuangan ni Siti Khadijah dan masyarakat pun agama Islamon pun menjadi iktibar kita rumah akhirnya mak pondok mak istilahnya umur di Siti Khadijah sebelum pondok mak umur niya ikusin punya ketubur niya Fatimah oleh burungku pada mana jolo sarobek di Rasulullah so ima tu kine dunia kain kapan kuning indah barang ma Siti Khadijah mengguna tu Rasulullah anggota tu yang ini setora setora kira-kira ini kalau kalian setora orang kau masih tu rasul dia dikunci pintu inahan itu sih ah orang mudah drama. Jadi kita peringati istilah anak kelahiran di Nabiul sudah jadi uswah bagi kita sudah jadi contoh kita rumah saya payah payahi nalis semua minta saya rumah kita hormati ulang sempat yang rumah keluar kata-kata entah kata-kata namanya kiki perasaan dalam ayah di mana rumah saudara sejarah nabahatan ada burung ini ibarasan narapo menurut teman on mereka hukumna salah satu alasan kamu jelmak nabahatan ada burun turhako tu suami akhirnya mak noli pedo
Khadijah, Siti Khadijah, sahabat dari Rasulullah, mengumumkan Rasulullah, wahai Siti Khadijah, salam tersalam dan menentukan hidupanmu. Pengorbananmu luar biasa. Asal kedua usaha dan penyut Rasulullah. Mengumumkan Siti Khadijah ayah rumah. Mabira dari Rasulullah asal di Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk ya Rasulullah Nabi Muhammad. Untuk Rasulullah kekasihnya Allah tuh. Namun pasti masuk surga tuh. Para awalnya Rasulullah belum tentu dari Rasulullah masuk surga. Ini Siti Khadijah putra ayah rumah. Padahal malam hebat nanti perjuangan. Agusnya mahartui. Nesemunir rumah perasaan dia. Pada itu nama ibadah ima suditon. Sejamalin kita ayah. Nesetotot kita mengharap. Rilmi Allah subhanahu wa ta'ala. Kulang kita bangga ya. Dengan amal ibadah tadi. Karena indah amal ibadah. Memberkalah kusarugo. Dan memberkalah kusarugo. Adalah rido. Di Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berakhir maksud bangan tadi murnion, pulang kita sombong. Tetap kita masih bertawadu. Karena si Tuhan ini jangan kena rumah. Selma ikhtibarnya sangat kurang di kita. Mari hebat perjuangan dia. Habis sudah harto. Ternyata maklis mabir dan tewa nama harut nemat jari. Akhirnya mengulangi Rasulullah. Ya si Tuhan ini jahat. Madung berkirim surim ma'amu ta'ala Tuhan. Karena di dalam ayat rumah ada, datang lebih-lebih kepada guru. Padahal menurut Islam
salah. Alak lain ada burun menjadi salah. Awal esna dua terima kasih kita sudah balik satu. Aku menetapkan kita di poso-poso dua hati menjadi satu hati. Ainda para kita antara alak lain ada burun dibaik. Para ayah niba, umat niba, ayah niya, umat niya menjadi sada orang tua. Sada ayah, sada umat. Dua tambah dua, dapat dalis dua. Amulis kita beda lebih antara ayah niba dan umat niya. Ayah niya, ini dapat kita kerubukan di nama keluarga. Jadi semarusah kalau kita sangat suruh kia. Suruh kia hormat natuai ada umat niba. Suruh kia hormat tu tulang dan tulang niba, tu bor tu amal bor niba. Yang tak sol ayah niba kandu, sol umat niba kandu. Amu solun di taman poso-poso. Insya Allah dapat kita makin warga sakinah mawaddah warahmah. Tidak perlu harta bapak. Kasunahan di rumah, cinta di harta yang menuntut kasunahan. Rui batu bahas di permenin tiba, tsunami dan kelai. Nah, maru nanti atas istana, nah, turutkan rui bahasi. Perkecepatan membuat berumi walak makayu. Kita tu bahasan, wani hormatan, wani yang lebih benaru, ma'aji pada perasaan ini. Jadi orang yang ada, kembali murah tu kaji dan kilan. Ulang mak berpilih kita asal belum bertanggung jawab kalak naik ngamangun mak be lima tu poso-posoan. Berdiri poso-poso rumah kita nontel. Nak beri rumah malah yang tunggal anak mengundang na MDA kaji jalan. Untuk poso-poso tu poso-poso. Emel rumah kuma. Jadi kembali tanggung tu kaji naik. On mada rumah dalam tim. Setelah peringati kelahiran di Nabi tahun pertama mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa dua menjadi contoh kita suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Antara mod pertama dong, mod kedua dong,
ada berterus semangat. Jadi orang istilahnya orang anak ujian kalau kita mau. Nama iman ini mungkin istilahnya betul-betul. Kita ucap penimun tuan. Kita benar penimakasan yang jahat. Kita kerjaan sunnah perintah di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Rasulullah SAW wa iman ta. Apa ujiannya? Apa cobaannya? Soba ditemak mana dimana. Orang mana pertama salat nama semampu kita mengikuti uswatul hasanah yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedua nama wa zakarallaha katsira dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bagian ayat-ayat dan berzikir saja kalau termasuk itu. Aku tetap zikir saya, tetap wirid saya, insyaallah mampu saya mengikuti uswatul hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir lain bermacam-macam ya, cuma para kita berzikir la ilaha illallah. Orma zikir nak paling abdul. Di masa rumah kita ini kain, taklam annahu la ilaha illallah. Abdul zikri, taklam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah si Abdul zikir adalah la ilaha illallah. Orang keseluruhan zikir tarayun. Nasihatnya si malingir almarhum ayah mu'min. Ini rumah zikirna. Ipaklah arayun. Yomadah musubah tatu masyidun. Masyidir minta arayun. Tambahat-bahatna. Para perutu ma'ruar tambahna. Iman zikirna hasbunallah wa nikmal wakil. Panjang di diri niba, panjang di keluarga niba, panjang di harapu niba. Iman nama bacaan hasbunallah wa nikmal wakil sabahat 450 kali. Habis subuh, lewat habis maghrib. Itu cukup makmur surah Al-Imran. Ayat 174. Ini teman. Ona mendok mana ya termasuk on burun dari purba burun itu ini kan orang kau naik pasar dari lima ayat pasar ibu. Ini hendak itu mah amal panjang diri kau larna. Apalagi nama kubur sudah amal kubur tan, nama jahal sudah amal jahal tan, para nama motor sudah amal motor ibai. Kita udah bahaya, kita udah mau ngetaprak. Terus ia malpun semua di rumah dibahasan. Raibu sudah anak dan permotor, sudah was-was ada tentu ma'ina ma'amalkonna. Ada yang lebih nanti dalam malpun kala kita orang tua nama ma'amalkonna, kita niat pun so'amal dan anak teh pada nama motor. Pada nama jalan di Jakartaan, kita niat pun so'amal perjalanan nyai, sudah arum ma'amalkonna, sudah mencurina, kita ma'amalkonna. Gimana mungkin hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiga kalimat. 450. Baru itu tutur surah Al-Imran ayat 174. Dibaca umat imat terakhir. Dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu sesudah nama baru ditutup pada surah Al-Imran ayat 174. Saya ini mau dibaca. Insyaallah aman metamai. Aman metayah nama kampung nama usahui. Kima amalan ta. Nah, orang mana kini ayah rumah syaratnya. Semampu nanti mengikuti uswatul hasanah. Nah, dan dibayasan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku marang tetap makna dol. Insyaallah mampu kita menjalani uswatul hasanah yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna uswatul hasanah ini? Salah satu sifat sabar. Kabupaten Malang ayah nasobaron, lima sobat nasobaron, naik kabupaten ayah menjadi contoh kita menjadi ibu kita mak sudah
kita na mangurwa. Ikagyan Rasulullah sabar. Inagyan Rasulullah sabar. Bahkan irambanya Rasulullah sabar. Sampai mak madaru di ikraham na linta. Madaru pipi na linta. Romaleka, wahai Muhammad, awi sinjong ko ang hancurkan na kampungon. Ini kau telah latihan. Bersumpah nama Allah ini. Anggota baru mak malu di tanpa perkara tiba. Rana kemasuran. Datu mak. Orang kuat di gantul jalan. Mak, bila kena ikut kodun mai. Ini bahana, ini datu kosok-kosok ini mai. Halo, sikap tu. Tidak mai, tinggal lagi mak. Ya, bahana berlain lah. Berarti dengan sumpah nama. Ang Rasulullah masih andai na ni para-para pulamanta. Maneka umasotik darin na ni tayo tutanoy. Nakan na hantur Rasulullah peperangan. Tei, sambut na bintu makdawon. Ilapun na binta tuba dunia. Ibarete, ilapun na binta. Orna usaha niyuma. Karegi ni na binta. Surah umasumpak manete. Darin yang tutanoy. Para sumpak umak manete. Hantur Rasulullah kampung. Orna kesabaran ni Rasulullah. Di sana hari kunjung Rasulullah yang berada dalam darah di kota Madinah. Di kota Madinah pun ada pasar. Di pinggir pasar ada rumah ada selak nabuta. Alak nabuta mana di metayah kasurat niga. Ada dunia mengiru di sadoka. Aku dengan dia ma'ara di hut dan jadinya bintang. Alak nabuta untuk rumah. Isna lewat, mengumah ni Ahmad Utar, Ahmad Kadron. Weh, saudara, pulang-pulang yang kena tu Muhammad. Muhammad ni yang merintik dia. Muhammad itu kan sihir dia. Namun, kena sihir-sihir naik. Ni Ahmad Utar, Ahmad Kadron. Agar nama kisah di hari, Nabi Tadam lewat. Pernah Ahmad Utar, kasih pasal yang mencari di majlis Rasulullah. Menguak nabinta, sumpah. Kesabaran nabinta rumah kami mukut naik. Langsung mewakil nabinta pangahun. Jinjing mewakil pangahun datu pinggir di pasar Madinahan. Sampai waktu silam kesibuta. Ibu-ibu solok jalan naro. Wah, ini hati terlalu Rasulullah. Ibu kak Rasulullah ubah-ubah rentung kusunol. Imam Rasulullah alat-alat tahun. Ijabatnya betah ni nabinta. Na'arus mumak. Na'arus ma'apas. Harus sanggup petahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masalah si imam Rasulullah mulak mana pinta merwasiat usan kepada Abu Tahun. Eh saudara, pulang pulang yang kena ke Muhammadnya. Padahal dia kena dia dari Muhammad. Aku tak akan buat jalan kita pun ke tinggi pangalunna. Mari kita dipinturi. Dari mana yang ada tuan asal. Proses yang dah sembah kasar ini. Sumpah kepemai sampai kepemai pangan untuk berasa ni. Orang berlambar cukup mereka kuadar pahamin. Kalau mana ada contoh antara, berarti pada masa doa kita ayah, kita jalan kita jari, ibu jalan kita jari, tutup kita masa doa. Ulang kita yang masa doa kita tempat dengan lagi. Aku cuma nak Yesus ini. Aku suka kuliah Rusia ini. Nomor ada pani, kalau itu rumah nombo, boleh nak rumah nak tahu hingga satu malam tiba. Awak suami jok terangku, boleh kalau besar tak kusia ni ya. Kalau besar anak nak salah anak baru, orang boleh suruh dia rup nai, masuk rumah bertutur, nampaknya sesuatu kahilinya. Berarti ini kita semua. Jadi istilahnya, tipu jiara, kita jiara, angkut nak tutur ke tempat masaloka. Dan Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sampai akhir hidup di Nabinta hingga ujung rupa yang memang Nabinta melawan tanganan di pinggir di pasar di Madinah. Setiap pun Nabinta kita disibuta. Setiap bulan Nabinta kita disibuta. Akhir nama kondok pada umur di Nabinta hingga ujung rupa yang melawan tanganan di sibutaan. Aku disibuta. Ini ya berbayar. Kalau kau memalai, kau meninggal nabi tak?
akhirnya roh bakar sampai ke dunia oleh burungku ada ke sunnah ya Rasulullah dan sukai johon mengulih burung Abu Bakar tindak dong biaya haram termasuk mahu sahabat Rasulullah dan setia melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kakwai saranai ayah di burung Abu Bakar orang di burung kulingan. Oh naya, majur nyari bidang Rasulullah bawa tangan tu pinggir di pasaran. Langsung berkelima Abu Bakar Umar tangan nama majur nyari tu pinggir di pasaran. Sampai tu sebelum terbeja untuk waktu si buta bahasona ada suara di sorot anak daro mengomel si buta. Hei saudaro, ulang kamu datang datang tu Muhammad ini. Jadi semua anak kita harus berdoa Abu Bakar pada kebenarannya dan mencaci Rasulullah dan menghina Rasulullah. Nanti apa hari nanti terlalu panganon, kita cuma arsir terlalu panganon, kita tahan Abu Bakar, tahan semua Abu Bakar pada kebenarannya. Kita renung Abu Bakar, kita cuma panganon, kita mahia, kita disibuta, panganon kita disibuta, gue isi luarinya, kita sudah Nabi Aso. Nabi Asoy, alam darama, tangan dah halus, pada hoam dah kasar, isi buta. Nah hebat, malete, akhirnya berdua yang rumah, indah tertahan Abu Bakar rahasia ini, di teritorinya pada isi buta. Memang betul ni buta, aw indah alam Nabi Asoy, Allah Tuhan, aw dongan naruaw, aw sahabat naruaw, anggur Nabi Asoy, naruaw yang meninggal mah. Imada Muhammad di Abu Bakar akhirnya mak mengamuk si buta ia ma'alak terjadi ia ma'alak terhina ternyata ia menemukan panganan air dalam tuaw wahai Abu Bakar, wahai sahabat ajari saya agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mak masuk Islam alak nabutai aso dengan kesabaran di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita biar makna mendidik kontrolernya pada rupanya anak tanah jahat angkut nasolah berteman didiknya sama sungguhnya so merah kejahatannya yang makulang putus asa kita harana isu dalam memakinan dan terilaku ni dan ada oleh kejahatannya dan ada oleh kesalahannya yang memarusah itu mak insyaallah dan anak tanah ikutin lagi sama jadi lakna baik tergantung kita ayah orang tua nao. Nah perbuatan rumah ayah pula kita yang sudah anak kita anak haram. Onlah penyebab darah anak dari air airon murmah jahat harana dan perhatian sendiri kita lehen sudah anak kita anak haram. Mayromok ayah nabatan sendiri perjudian online dari kali ular naya. Depo sepuso awal itu istilahnya. Ahli ular le. Alhamdulillah berdoa berarti kan putar maling-maling berkata Alhamdulillah. Aku mau foto. Jadi orang mesin nari hebat sama HP. Bisa sama nombor nomor siahyar. Aduh nomor kintu kari dunia. Ada orang-orang di sebut. Mona membayar 100 ribu. Mona 100 ribu. Mona 100 ribu. Orang yang makna juli orang. Orang yang dipertangan ini. Aku dah harap berpangan rendah yang rumah. Mengolinya bintang kullu rahmin dan watan minal haram bandar awdabi manusia yang ditumbuhkan dari makanan yang haram bandar awdabi maka neraka lah yang paling pantas tempatnya jadi sebelum dia peyakkan di dikta awdabi ke neraka tempatnya ini dengan neraka yang gantin kita semua usaha kita ayah rumah malin panganan kebanggaan ibaras kita benda halal insyaallah memulai aturan tak anggan hibas indah payah bukti semenun zamanna zaman modern ni kalai gularna dan perhatian cobaanna yang tetap kita orang tua ayah rumah merhati-hati insyaallah dan anak tay menjadi anak nasoleh menjadi anak nasoleha kita harapkan ayah rumah kontinai dan akan mendoakan kita pada macam kerja kita alaim ayah rumah kontinai mendoakan kita sudena akan meninggal kita berkenaan wakakikatnya aturan di burung-burung tak desmangir lebih tayo hon sudah anak tahun oh anak na yolo
seperlun ayah rumah hati-hati di dalam mandirikon. Nah mandirikon ayah rumah perlu ada guru, perlu ada orang tua, perlu ada masyarakat. Nah tulun ayah rumah indah berputun sumber hasil dan anak baik. Kalau sekarang kali minat dari anak tulun tera. Dari anak tulun ini, nah murah kahanggi anak guru. Jondong malin acara, para dipendidikan guru. Anggur guru saja umat itaban mengajar anak tak indah berhasil. Seorang dari anak tulun salah banyak mada buat dinaik. Yang orang tulun-tuluna, istimewa guruna, istimewa orang tua, istimewa masyarakatna, insya Allah dan anak tak berhasil. Untuk menemukan guru yang muslim, orang bapak ustaz usulah pun malah kunjungnya. Ini perdulunya juga. Sama sunjia, pendidikannya lapor. Ada yang kita maris kita pikir pun beda anak tau. Kita masyarakat tau, malah ada yang pandel dan anak kita payiwan. Nah, ini masyarakat maknanya ya. Dan juga kali untuk berubah tempat milik. Salah awal kita empat pun kalah, kita ingat kalah. Nah, ia itu tugas melalui orang tua. Orang salahnya tanya bertambah berhukuman. Awal senari ditamparkan gurui malah itu balas mengawal orang tua ini sudah menemukan kue sudah laporkan yang dilarang kita cinta orang memas sesuatu pendidikan ini bagaimana teman di agama dalam kitab yang anda tumpul yang menjadi satu yang juru penyertai rumah dalam pendidikan patrimuhu kumpulkanlah anak-anak itu tapi ingat jangan membahayakan pulang jangan merdoka semua. Nah, orang ini agama, sadar indah tuh abe. Sadar indah tuh abe. Ayo kita lima yang rumah, rakun pak kita sudah nama kampungan. Pada ada orang tua, ada guru nama hukum. Itu orang tua nak asal kena orang nama bahaya. Kita ke masyarakat non, saling menolong. Insya Allah, dan anak dan anak di kampungan. Alim itu kita yang rumah, nak kena meneruskan adat-adat Islami nama di kampung tahu. Yang gua ini terpatu rumah di serketung kita nak lanjutkanlah aris kita aris masyarakat. Ayah rumah Allah hormati rupa nama nantuan bawalah semak. Yang saya pula lagi besoknya ya orang punya ayah ketua Sasudena rasa dua pengajian tak mengikuti nanti ayah ada kata-kata yang nak namun ayah nurung pas atau nama karas itu awa yang bahat mengidonot na sa hudang-hudang na sumulit mo, tubalisan mo ang mga kusunye na natarabi usus tubalian din ako sa bulong lohot na ligulong may mo, kung ako sa ligulong na talo to ng kin arang sultik na makasar tu ataw na mariang tu awa may mo, na sa hudang-hudang na unte ang mga uakin maroon salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين
Allah.